Wi, mana yang ada Rafi? Masuk lagi sih. Takut kan siksa kubur takut kan? Takut siksa potong ya. Para mina blaster sarem. Hanya ketawa itu. Jadi teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah setup baru gua lensanya dengan ada lampu neon di belakang. Nuansa vibes baru teman-teman ya. Jadi hari ini akan gue randomin dulu. Kemarin udah pada vote kalau warna-warna yang lain ungu janda kan. Ya ada yang bilang ungu janda. Ya coba ya kalian komen di bawah teman-teman ya. Tahu ini kan putih. Ini nggak offline kan? Ini pink ya. Anjing keren goblok ini PRD anjing. Baik. Gimana? Oh, ini? Ini gimana ini? Bencana part 2. Yang part satunya di videoin. Iya, sayangnya yang buat satunya tidak di videoin ini. Lebih parah ini yang ini mah. Ini di studio. Yang pertama sih, iya sih, para pertama. Cuma ini kan sampai pindah studio ini, Bray. Ya, mencegah lebih baik, Bro. Yoi. Nanti studionya pindah di sini guys, di sini sofa. Nanti ini bakal dimuralin sama Alfi ya Pi ya, ya nggak? Ada Aaron, ada Aaron lagi guys. Ada Aaron lagi. yang awalnya rambutnya pendek ya Pi ya? Iya rambutnya pendek. Dulu nggak pendek-pendek banget anjing? Pendek nggak panjangin. Dulu segini, dulu saing ya kurang lebih. Sekarang jadi kayak Aaron banget ngeliat. Aing pengen rambut kayak gitu sih ya. Aing mana emang segitu enggak goblok. Kurang anjing. Ayo guys, semangat. Dari sini. Sudah kan? Ya, sudah. Ngapain? Nih, lagi pengecekan monitor. Yang berapa ini, Rul? Hah? Monitor keberapa? Dua. Iya, turun-turun ngomongnya kontol. Monitor aman semua? Aman. Aman. Ada bercak nggak? Nggak ada yang lain. Aman. Yang paling kiri doang ya? Iya. Yang ini aman nggak? Samsung lagi dicobain masih belum itu tuh. Nggak ada bercak sama sekali pak? Aman. Garis? Nggak ada yang lain mah. Bercak ini darah ini ada. Ini biasanya mana? Apa? Yang ini belum biasanya mana? Ya itu paling kanan soalnya pasti aman sih kayaknya. Baru untuk kayaknya. Bro, streamnya kayak di atas itu bawahin. Udah itu PM-nya kayaknya tinggal bawa meja itu tuh. Apa si kan ke sini. Karena aku pada sini. Kemarin ibu udah belum turun yang sana. Sama yang Kaido, hati-hati patah ya Kaido ya. Ini setir, bisa kan ini bodoh. Ayo Red gawe, ayo Red. Ini coba pindahin yang DP-nya Pak. Ya, settingannya tau apa? Bosnya lagi marah-marah. Si anjing goblok enggak tahu ini mah. Orang mau kerja tiba-tiba itunya jempol ini bangsat. Itu tadi rusak nih. Iya ya. Cuma tinggal stream deck tuh anjing. Cuma itu juga udah bisa. Stream deck. Apa sih namanya? Terus PC yang ini. PC itu udah aman. Dah, sekarang stream deck bawain barang-barang elektronik semuanya yang ada di PC aja di atas bawain semua. Udah itu, apa sih namanya? Mulai di-build aja dong. Meja yang itu, meja yang buat PC streaming. Kemudian meja yang buat display PC. Taruh di kiri. Taruh di sini nih. Lihat. Ini tutup. Ini taruh di kanan. Berarti meja informa dulu. Meja informa. Kemarin informa. Yang dua di sini. Informa yang mana ya? Pegang dulu ini, biar semangat. Biar detak jantungnya kencang dong. Syah, ngetek-ngetek jangan lupa diedit anjing. Iya, ada Rapli. Goblok banyak banget. Anjing banyak banget. Tapi Syah kesini goblok bantuin anjing. Masak, ditonyentot. Ini bisa beli guting. Udah. Tinggal beli karton dulu. Nah,
Nanti bakal ada karton hitam. Gue sini aja lah. Gue hari itu gue seminggu kata gue. Soal rempong aja gue itu. Kalau mata dikeringin segala macam biar dairin. Tolong. Beres. Pokoknya yang sini besok udah harus jadi aja. Harus bisa ya streaming. Udah bisa nyalain. Jadi gitu guys. Jadi gitu guys, denger ya guys ya. Ngobrol ada revisi ini. Jadi gitu guys. Buat Apli, ingat jangan ada revisi. Siap, ini kayak dia aja. Ngobrol pegawai aja, mana ya. Jadi, dahulukanlah kerja jangan magang. Apa? Dahulukan kerja jangan magang. Iya. Ya, lagi pemasangan PC. Iya, nge-vlog dong bro. Ini masih berantakan. Sudah satu monitor lagi yang Samsung. Sama PC streaming ini ya? Iya, streaming. Satu lagi mana? PS5 nya juga belum dibawa. Apa nih? PS5. Iya, nanti lah kemana ya? Nanti aja lah. Setupnya bro. Ini ada Doodle. Eh, Doodle ya? Hah? Doodle ya? Iya, Doodle. Cuma gak tau. Pokoknya konsepnya Doodle. Cuma gak tau mau bilang lagi. Bobby bilang kan pengen joyful. Gak tau lagi. Joyful. Oke, ini anjing. Apa sih namanya? Amit-amit, anjing. Untungnya yang udah penyintas, semua udah vaksin. Ini adalah hari kedua kita benerin studio dan bikin studio baru di bawah. Oke, progresnya sejauh ini monitor udah dipasang. Jadi sebenarnya kemarin tuh ada drama sih. Si monitor yang kiri ini. Ini monitor yang kiri ini kemarin tuh sempat mati. Bukan mati sih, gelap gitu lah tengahnya lah. Ya lah, gue pikir udah gak bisa dipakai lagi dong. Gue belilah monitor baru tuh kan yang agak bagusan. Kayaknya bener sih anjing. Terus gak jadi dong? Ya anjing udah cekot goblok. Apa anjing udah dikirim barang dari Medan. Aduh gak malah banget tapi basah. Pusing anjing. Ya udahlah, lempar satu ke atas gak apa-apa kok. Apa? Lempar satu ke atas. Yes, bisa aja. Benerin dulu anjing. Terus ini ada problem juga nih, ada pita nih, garis juga ini apa sih minor, bisa dibenerin paling ini pindahin ke sini. Jadi monitor yang nanti gua beli tuh sama 27 inci, cuma ke sampingnya 49. Jadi kehitungnya 2 gini panjang besar aja tuh, bisa dibagi 2 ya. Gila 27x2 ya. Jadi 2 biji lah. Terus ini sekarang lagi masang internet yang di atas ditarik ke bawah, jadi core nya itu pindahnya ke PC streaming di sini. Dibagi 2 sama PC yang ini. Kalau kemarin kan itu beda internet. Yang ini internetnya sama. Gitu. Terus apa aja dok perbedaannya dok? AC. Ya ini AC juga baru mau dipasang hari ini. Lampu jatuh tadi jadi stupid. Modem lagi dipasang. Kan banyak yang nanya di kemarin internetnya pakai apa? Ah, sih tahu dong internetnya pakai apa? Pakai cabinet boleh, pakai powerbank. Gak pernah denger kan? Iyalah. Bukan internet rumahan aja. Goblok. Sorry bro. Hari ini Alfi datang. Kemarin dia udah mikir-mikir mau gambar apa aja segala macam. Terus ini kebetulan internet juga udah jalan. Jadi buat browsing lebih gampang. Terus ini yang foto-foto kayak gini nih. Itu ada bolong-bolong kan? Bolong-bolong tuh. Itu mesti bakal ditutup pakai ini pendam suara. Jadi pendam suaranya bakal lebih banyak lagi, bakal untuk seluruhan gini. Ini apalagi ini banyak potongan-potongan gini kan, bekas pejunya Dendi, kataknya Dika, ini pejunya Dendi dulu, main cerita Gabin, main cerita Gabin. Mana tidur terus? Ada kertas Sasturo nanti. Apa? Kertas Sasturo. Ntar tutupin ini.
Mas tutup. Jadi ini ditutup set. Tes. Jadi hitam. Sebelum nanti kotak figur yang di atas turun. Turun pindah ke bawah. Ini ada satu spot yang Aing suka nih. Jadi di sini ada tempat peristirahatan. Belakang bakal digambar sama api. Ini bakal ditaruh lampu. Ini bakal take out. Gue bakal taruh TV di sini. Ini ada TV. Kami jadi kalau misalnya udah capek gawe, langsung sini berarti. Tiduran dong. Tiduran. Basah gue bro. Tuh ini masih basah aja. Ini sih gosok lagi deh. Kalau dijemur lagi. Kalau mari kasih spray aja. Nanti nggak bau sih. Oh iya. Coba. Ih anjing. Enggak sih. Paling nanti kasih spray aja. Kasih spray. Bantal. Bantal. Jadi ini bekas cebok. Cebok ikan. Jadi kalau misalnya udah sampai nih segala macam, mic-nya tinggal ditarik ke sini. Mic-nya taruh buat ke sini. Ini TV di sini. Yo. Aneh banget bro. Tinggal tampain lampu-lampu ini. Lampu. Ini kan ini putih banget nih. Kan ini bisa diganti warna lampunya. Emang iya? Oh iya. Tadi bro. Coba ganti dong bro. Hah? Coba ganti dong. Tunjukin. Dar. Berapa kali sih barita 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Tapi cuma satu, ini sama dulu satu lagi enggak di bisa dipakai bar sih katanya. Di sebelah doang ya? Try. Ini softbox karena memang lampunya aja. Iti. Cilek sih loh, tapi nggak punya warna apa bisa diganti. Bagian tadi. Siapa itu? Orang tua. Jadi ada dua spot di sini ya. Jadi spot khusus kerja. Ini dulu ini baru. Itu baru dulu. Jadi spot khusus kerja bisa diganti juga warnanya. Cuma itu atasnya belum rapet ya. Harus pakai tunggangan angin apa tadi kalau masalah. Terus yang sana spot khusus istirahat. Khusus istirahat nanti berarti di TV nanti bro. Ini nggak apa-apa ya, masih ada bekas dempul. Kayaknya dia usok lagi deh nanti. Ini buat apa namanya? Jadi yang ini butuh TV doang. Si TV ini kita pakai smart TV nanti. Udah bisa langsung nyolok ke PC. Jadi apa yang kita beli di PC, kita beli di sini langsung. Oke. Oke lah. Itu jadinya. Enak kan kayak gitu? Di kamar mandi kan ditaruhin TV? Enggak lah, blok. Ini belum jadi guys, baru 40% 30% lah. Di sini nanti bakal ada lemari figur dipindahin. Di sini lo masuk lemari figur. Sumpah? Iya. Gede tayin. Kemarin se ubin apa berapa ubin tuh? Pokoknya kalau ini lalu segini. Kalau waktu cuma sampai segini. Dan bisa. Kedepannya? Kedepannya kan segini. Biasa yang sama. Sekarang kita tanya dari Alfi. Mas tukang gambarnya gimana nih? Mas tukang gambar nih. Gimana, Pi? Gimana? Nih, Aing udah narok sofanya di sini. Nah, ini mau dikasih apa nih yang mau lanjut? Ini kan cabut nih, pusat gabin. Pusat gabin dicabut. Ini diisi juga. Ini juga diisi. Jadi, Pi, ini tuh konsepnya pengen yang di sini tuh apa sih namanya nyantai gitu loh. Jadi setiap orang beres gawe langsung sini buat ngobrol, istirahat, bocil gitu loh. Di sini gambarnya bakal kayak apa aja? Ini kita bakal ngasih lampu LED neon tuh. Neon. Sama isu sama karakter LED yang pernah ada. Yang pernah ada. Orang pengen konsepnya yang di sini tuh beda sama yang sebelah.
Jadi orang pengen di sini tuh bawaannya tuh chill gitu. Ya, kata-kata yang chill gitu. Orang pengen di sini juga ada, soalnya ini gue lebih bisa anjir. Hidup, karena bisa dicat. Juga, gue pengen mana cat juga ini. Di bawah sini bikin apa kali, Fit? Boleh. Kebayang gak, Mane? Boleh. Gabungin kan? Ya, boleh sih. Jadi satu kamar sini ya? Murah di sini. Murah kan jadi bawah gitu, Fit. Set, dari sini ke sini. Paling atas doang, tadi ke sini. Baik, gitu. Siapa itu nangis? Mesti cek sebelah enggak ada yang nangis. Ini nih gue di gambar di kiri kanan nih. Maaf, kalau kemarin boleh. Wah, Afi, ini lebih PR daripada di atas. Iya, lebih gede, lebih panjang. Oke, selamat datang di studio. Jadi ini masih on progress untuk muralnya, guys. Kita kesini dulu yuk. Semuanya udah dipasang. Emang di sini lebih sempit sih, cuman ini masih bisa buat duduk lah. Oke, jadi di sini mural gue ganti. Gue pengen semua gambar yang ada di sini. Tapi sebelum itu kita ganti dulu. Lampunya ini warna tuh aslinya tuh biru. Coba liatin dong. Tapi kalau misalnya gue pengen jadi tipe buat kerja, bisa gue ganti. Langsung aja gue ganti ini jadi working. Oh, sini teh. Nah, pengen connect wifi dulu salah. Nah, oke. Okay, nah, ini udah gue ganti jadi buat kerja. Lampu master namanya, gue kasih nama duduknya kali ya. Ini masih ungu. Oke, ini udah gue bikin semua jadi putih. Sekarang kita kesini dulu, guys. Di sini ada muralnya Alfi sama ada apa sih lampunya Fate di sini ya. Di sini ada Pop Pikachu, terus ada Squirtle, Kirby, ada Timo juga di sini, ada Mario, Togepi, Bulbasaur. Dasar di sini ada Bowser, ini ada logonya GD nih, Business One. Nah ini ntar sisanya nih belum gua masukin, ada Chopper di situ, ada Prometheus, ada Zeus. Di sini ada logonya Persona, casingnya Persona si Alvin arahnya di situ. Oke, ini masih progres guys, belum jadi. Terus di sini ada PC streaming gua, ini belum di room touring kayaknya deh. Di sini ada PC streaming gua, ini monitor buat streamingnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa buat lihat yang kanan. Dan PS5 juga di sini. Di sini ada PS5. Di situ ada PC gaming. Ini itu PC gaming. Di sini ada Black Warrior Demon, ada Leveon, terus di sini ada mousepad-nya Alison kalau kalian mau lihat nih. Mousepad-nya Son Alibabang ya. Terus di sini juga ya, ini monitor gua pakai Asus ROG guys, Asus ROG yang kemarin udah di ini udah sih. Udah ya? Kayaknya udah. Yang ROG mah udah ya? Ya, terus yang keyboard gue sih yang di atas. Terus di sini gue pakai Go XLR. Kayaknya ini belum dok kemarin dok. Go XLR yang ini kayaknya belum ya? Apa udah? Belum kayaknya deh. Ini Go XLR yang apa namanya, yang bantuin boosting mic gue. Terus ini ada Shure SM7B mic-nya. Terus, nah ini belakang nih, ini figura Kaido segala macam. Atas figurnya masih kosong sih, masih bisa diisi sebenarnya figur-figur ini tuh. Figur-figur gue yang ini masih bisa gue isi. Terus di sini ada Monster Hunter, Digimon. Di sini sih yang ini seriesnya Monster Hunter sengaja gue bikin. Kemarin mungkin belum ada ini ya, belum ada Kusanada Ora sama Teostra. Baru ada Gigante doang. Sekarang udah ada Teostra sama Kusanada Ora. Di atasnya ada Valpax, di bawah monster kecilnya. Yang ini bagiannya Persona. Persona semua di sini. Dari Joker, Akechi, Sumire, Futaba, semua ada di sini.
One Piece ada di bawah, ini juga masih bisa diisi, masih banyak kosong. Terus buat Nintendo ada di bawah sana. Nah, terus ini ada lemari kaca gua, guys. Ini sebenarnya gua kayak naruh Tamiya sih di sini. Nah, ini adalah boneka-boneka Pokemon. Ini itu ada segala macam, ada foto gua sama Acit, Kopet, waktu nikahnya Acit, ini sama Okto, Hans, gitu-gitu. Sudah deh. Nah, satu hal yang spesial adalah, guys, ini tuh mau gua bikin mural juga ya. Ini ada matras nih kalau anak-anak ada yang mau tidur di sini, kalau ada yang mau nginep bisa tidur di sini. Nah, satu hal yang gua suka adalah setelah gua stres di sana, pusing gitu, capek gitu ya. Nah, gua tinggal pindah ke sini buat pindah ke spot nyaman gua. Di sini gua bisa tiduran. Ini masih ada poster Gabin dan ini bakal gua mural lagi, guys. Rencananya gua mural apa masih rahasia. Ini masih rahasia buat yang dimulai kesini. Lampunya juga bisa gue ganti-ganti. Ini moodnya gue lagi pakai warna pink. Terus di sini enaknya ada kamar mandi yang gue bilang kemarin. Tapi ada ya udah dilihatin deh mana kamar mandinya. Nah di sini tadi gue mau masang TV, cuman gak jadi. Jadi gue masang TV ntar di sini. Gue jadinya masang TV ntar di sini. Nah hari ini tanggal 9 monitor gue bakalan datang. Jadi kemungkinan besar monitor ini, salah satu dari monitor ini bakal gue tarik buat pindah ke sana, diganti dengan monitor baru yang datang itu. Nah, gitu. Oke Kodok, silakan cinematic beauty shot, let's go. We'll be right back.